bawain Bapak Moro Pinang Jawa. Bawain Pinang Jawa. Sama suruh. Biar ketularan Pinang Jawa. Kita masuk terminal ya.
ceritanya itu di sini jalur rawan ya, karena banyak pengemis-pengemis di pinggir jalan itu non-stop 24 jam secara bergantian. Konon ceritanya sih untuk menjaga menghindari kecelakaan. Kadang orang pada ngasih uang demi kelancaran perjalanan ya. Ini sudah ada puluhan tahun lah, sudah lama ini. Ya konon ceritanya beredar berita ya seperti itu. Makanya kita lihat aja, pasti banyak nanti. Tahu daerah sini pasti paham ya, pasti paham lah. Mantap ini, mantap balap-balap. Enak dia naik bis begini nih, balapan. Ini balapan sama Eka.
sebelumnya. Sekali lagi bagi para penumpang yang mau ke toilet, ke musola ataupun mau beli makanan, dipersilakan waktunya kurang lebih 10 menit. Terima kasih. Kita langsung gas berangkat lagi menuju Jogja. Kita udah sampai Jogja, udah sampai di daerah Malioboro atau Stasiun Tugu. Stasiun Purwosari Solo, gas. Hati-hati pintu sebelah kanan dan sebelah kiri akan dibuka. Hati-hati pintu sebelah kanan dan kiri akan dibuka. Hati-hati pintu sebelah kanan dan kiri akan dibuka. Stasiun Gawa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.
Tiba-tiba lampu kereta mati, agak sedikit pada panik ya. Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu Anda akan tiba di stasiun Purwosari. Sebelum Anda turun periksa kembali keadaan barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Terima kasih atas percayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta KAI Komuter. Ngisi, kamu ngisi dulu ya, lelah di perjalanan, jadi isi amunisi biar semangat. Gas ke tempat Bapak Moro dan ke tempat anak-anak. Kita udah sampai ya, kita bikin kejutan buat Bapak Moro.